Bila berdoeng dalam 5 esen, membawa maksud yang begitu mendalam. Ayat itu ialah berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan kerana di mana saja kamu berada, pasti Allah akan menghimpun kamu semua pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiap satu. Maknanya apa? Pertama, Allah suruh kita buat kebaikan. Tetapi Allah suruh kita buat kebaikan bukan membuat kebaikan bersahaja saja, tapi berlumba-lumba membuat kebaikan. Dan inilah kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan Barisan Nasional. Tak terhenti-henti berlumba-lumba buat kebaikan, bukan membuat keburukan, bukan menabur fitnah, bukan mencecah, dan jauh sekali tidak janji yang tak boleh ditunaikan. Sebab itulah kita berhimpun hari ini atas tema janji ditepati. Kerana sejak 55 tahun, inilah perkara yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sebab itulah, dalam 12 pilihan raya, sejak tahun 1959, rakyat telah memberi sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Dan hubungan ini yang saya anggap sebagai waat, waat antara kerajaan dengan rakyat, tak mudah diputuskan dengan segala fitnah, mihnah yang dilemparkan, kerana rakyat sudah yakin bahawa satu-satu kerajaan yang boleh menepati janji ialah Kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, tak payahlah saya cakap kerana buktinya dapat kita lihat. Hari ini kita sediakan pelbagai-bagai gerai dengan pameran-pamerannya yang cukup jelas memaparkan apa dia janji yang telah kita tunaikan dan apakah bakal ditunaikan oleh kita. Hubungan dengan ini, kita akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Tema bajet 2013 ialah memakmur negara, mensejahtera rakyat, sebuah janji ditepati. Kenapa kita pilih tema memakmur negara, mensejahtera rakyat? Jawabnya, sebelum kita dapat mensejahtera rakyat, kita mesti mampu memakmur negara. Betul tidak? Kita mesti menguruskan negara kita dengan baik. Betul tidak? Kita mesti pastikan negara kita ini aman dan harmoni. Betul tidak? Dan kita mesti pandai untuk mencari, menjana kekayaan baru dan mencetuskan, memacu pertumbuhan ekonomi pada kadar yang tinggi supaya daripada kemakmuran itu barulah kita boleh mensejahterakan rakyat. Inilah yang kita telah lakukan dan inilah intipati bajet 2013. Kita tidak ambil langkah
nak beli undi, tidak. Tetapi kita telah memakmurkan negara. Bila dunia dalam keadaan tidak menentu, bila Eropah semelot dengan krisis ekonomi, bila Amerika dalam kerembapan ekonomi, bila negara-negara lain berlaku huru-hara, Malaysia menjadi oasis di tengah-tengah semelot dunia yang menjadi sebuah negara yang dapat menentukan kadar pertumbuhan yang begitu merangsangkan. Kerana apa? Kerana kita telah menyediakan, melaksanakan dasar-dasar yang meyakinkan pelabur-pelabur dari luar untuk melabur dalam negara. Pelabur-pelabur di dalam negara kita untuk membuat pelaburan. Kerajaan melakukan perbelanjaan-perbelanjaan tertentu yang dapat merangsangkan ekonomi negara kita. Kita telah dapat membuat penyenaraian seperti mana yang disebutkan oleh Yang Maha Hormat Menteri Besar tadi, dan di antaranya penyenaraian Delta Global Ventures yang telah mencapai kejayaan yang kedua tertinggi di dunia. Inilah kebanggaan kita. Jadi kita tak boleh dituduh sebuah kerajaan yang bersifat populis tadi. Kerajaan yang bersifat populis, yang tidak bertanggungjawab, menjanjikan perkara-perkara yang tak mungkin dapat dilaksanakan. Betul tidak? Mereka janjikan bulan bintang cakrawala. Mereka janjikan syurga juga. Seolah-olah dosa dan pahala itu mereka yang tentukan. Mereka janjikan hutang PTPTN boleh dihapuskan. Tuan-tuan dan puan-puan, 30 bilion ringgit. Ingat SARSNA boleh dihapuskan? Siapa akan tanggung? Tuan-tuan dan puan-puan akan tanggung. Menghapuskan tol, siapa nak bayar pinjaman? Nak gantikan 4,000 pendapatan? Ini semua adalah janji-janji yang tak mungkin dapat ditunaikan. Oleh itu, bila kita pilih tema janji ditepati, mereka melenting, mereka meloncat kerana mereka berasa salah. Kenapa? Kerana mereka tahu janji mereka itu tidak boleh ditunaikan. Tapi kerajaan Barisan Nasional kita, kalau kita janji, kita takkan janji perkara yang tak boleh kita tunaikan. Kita janji berpijak atas bumi yang gatal. Betul. Bila kita janji BRIM, kita bagi BRIM. Betul. Dan kita janji BRIM 2.0. Saya pilih 2.0 sebagai sindiran pada mereka. Sebab mereka buat bersih 2.0 yang tak bersih itu. Kita pilih BRIM 2.0 untuk mencegahkan rakyat. Ini bezu kita dengan mereka. Dan insyaAllah Hak Bujang pun akan dapat juga. Untuklah. Saya tak lupa Hak Bujang. Siapa yang belum kahwin lagi? Banyak yang aku belum kahwin lagi. Saya rasa yang nak kahwin pun aku tak belum kahwin. Siapa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau negara kita ini makmur, kita boleh mengurusi kekayaan dengan rakyat, betul tak? Betul. Jadi kita mesti yakin bahawa kerajaan yang ada pada hari ini, kami memikirkan apa saja, apa yang telah dan apa yang baru yang boleh kita lakukan. Umpamanya, bila kita lihat masalah perumahan menjadi salah satu daripada perkara yang dekat di hati rakyat, maka kita lancarkan Prima. Dan salah satu sebab mengapa kita berada di tapak ini. Kerana apa? Kerana kita akan melancarkan projek Prima di sini. Sebanyak
masa dalam masa 2 tahun lebih ini, Pengerusi Prima ada di sini, Dato' Sri Jamal Durin Jajit. Dia beritahu saya 5,000 unit rumah akan kita bina dalam masa 2 tahun lebih. Dan Dato' Sri Utama Mak Hassan kata, saya akan sokong, dia kata, sepenuhnya Prima. Supaya dengan ini, bila kerajaan negeri dan pusat bekerjasama dengan baik, tidak macam Selangor dengan kerajaan pusat, asyik bergaduh ya. Sejak air tak selesai. Air jadi janji pada rakyat. Rakyat bersama dia. Tapi di Nogawi ini, sebab kita dalam satu barisan, maka kita boleh kerjasama dengan baik dan insyaAllah. Projek Prima, 5,000 unit ini dengan harga lebih rendah daripada pasaran, 20-30% lebih rendah daripada pasaran, akan kita jual pada mereka yang layak untuk dipertimbangkan rumah-rumah tersebut. Inilah kerajaan kita, dan sebab itulah kita ada di sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak maklumkan kerajaan juga telah meluluskan dana mudah cara sebanyak 158 juta untuk pembangunan susun akses tebuh raya bekas ke Timiang di Serban Utara. Pembangunan ini akan memberi manfaat pada 10,000 keluarga di kawasan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah kita kerajaan yang kita ada pada hari ini. Saya telah menutup ucapan saya semalam dengan mengatakan bahawa yang susah dibantu, yang lemah dilindungi, yang berada membantu, yang kuat melindungi, yang muda dikasihi, yang tua dihargai, yang memerlukan dikhidmati, yang berbakat digilap. Inilah janji kerajaan Barisan Nasional. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Satu! 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 Dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekitarnya melancarkan program jelajah janji ditepati peringkat Negeri Sembilan dengan resminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang berhormat Dato' Sri Sarawak Haji Tuan Raja atas ucapan dan seterusnya diistirahatkan yang berhormat Haji Tuan yang berhormat Dato' Sri Menteri Besar Negeri Sembilan untuk menyaksikan dan sama-sama menyempurnakan pelancaran program jelajah janji ditepati peringkat Negeri Sembilan. Dipersilakan. Dipersilakan Dato' Sri Najib dan juga Dato' Sri Menteri Besar Negeri Sembilan untuk ruang seterusnya dan sebentar untuk menyempurnakan
projek perumahan rakyat satu Malaysia dan untuk sama-sama dengan sama hormat kita dari pentas juga yang berhormat dari segi jabatan seruci prima. Dan pancaran tim rumah rakyat terkenal yang kami sebutnya dengan gayanya rakyat memotong dan kita memotong di tubuh mata maka mungkin kita tekan turun juga untuk kita yang hormat menikmati yang hormat kesempatan kita akan mengedarkan buku nota dan kami menikmati halaman ini kita dan kita menikmati Untuk permohonan melawat jaga-jaga dapat